Kita awali informasi pertama dari Kediri, Saudara. Ratusan pemuda Nahdlatul Ulama dan Muslimat berunjuk rasa di kantor DPC PKB Kabupaten Kediri. Mereka menuntut DPC PKB untuk mengembalikan gedung yang ditempatinya kepada pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri. Dengan membawa poster berisi tuntutan, ratusan pemuda Nahdlatul Ulama dan Muslimat Kabupaten Kediri ini berunjuk rasa di halaman kantor DPC PKB. Mereka menilai gedung yang ditempati PKB merupakan aset Nahdlatul Ulama dan harus segera dikembalikan. Saya itu kan dipecat oleh Gus Dur ya. Dipecat oleh Gus Dur, kemudian diminta membuat surat pengunduran diri. Saya bikin, ini saya serahkan, depan banyak saksi. Surat pengunduran diri ini sudah saya terima dan selanjutnya kamu simpan. Setelah kamu simpan, nanti kalau saya butuh, baru saya minta lagi. Saya simpan sampai sekarang. Nah, sampai dinamika keras segala macam, nggak diminta oleh Gus Dur. Hai kawan-kawan barisan akal sehat, kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul akan membentuk panitia khusus atau pansus untuk mengembalikan Partai Kebangkitan Bangsa ke tangan NU. Pansus tadi dibentuk sebagai upaya pelurusan sejarah PKB. Dilansir dari beberapa media, Gus Ipul mengatakan bahwa pemilik sah PKB adalah NU. Lalu bagaimana sejarah berdirinya PKB sebenarnya? Ada yang mengatakan NU kan khitoh, nggak boleh berpolitik dong. Nah itu salahnya memahami khitoh. Artinya khitoh itu NU tidak menjadi bagian dari partai politik. NU bukan bagian Golkar, NU bukan bagian P3, NU bukan bagian dari PKB, tapi PKB bagian dari Nahdlatul Ulama. Itu yang benar. NU bukan bagiannya PKB, bukan. Tapi PKB juz'un min Nahdlatul Ulama. Paham gak? Itu artinya khitoh itu. Dulu ketika khitoh kan NU melepas diri dari partai politik. Tadinya di P3, keluar dari P3. Karena tidak menjadi bagian partai P3. Sampai sekarang pun demikian. NU bukan menjadi bagian dari partai manapun. Tapi PKB adalah bagian dari Nahdlatul Ulama. Memahami sejarah masa kini adalah untuk mengetahui apa yang terjadi kini setelah era Orde Baru berakhir. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Ada yang mengusulkan agar PBNU membentuk partai politik, mengusulkan nama parpol, lambang, hingga nama-nama pengurusnya. Tercatat, terdapat sekitar 39 nama parpol termasuk Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa. PBNU menyikapi usulan-usulan tersebut dengan sangat hati-hati karena berdasarkan hasil muktamar ke-27 di Situbondo pada tahun 1984, NU dinyatakan sebagai organisasi yang tidak melakukan kegiatan politik ataupun terkait dengan parpol. Karena PBNU dianggap belum bisa memenuhi keinginan masyarakat. Akhirnya sejumlah kalangan NU mulai mendeklarasikan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi masyarakat setempat. Partai yang lahir seperti Partai Bintang 9 di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat di Cirebon. Merespon hal itu, pada 3 Juni 1998, PBNU melakukan rapat harian syuriah yang hasilnya dibentuk Tim 5 dengan tugas untuk memenuhi berbagai aspirasi warga NU. Tim 5 diketuai oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan anggota Kiai Haji M. Dawam Anwar, Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, H.M. Rozi Munir, dan Ahmad Bagja. Seiring derasnya keinginan masyarakat NU untuk membentuk parpol, maka dalam rapat harian syuriah dan tahfiziyah ini, pada 9 Juni 1998, Tim 5 diperkuat dengan dibentuknya Tim Asistensi. Tim Asistensi yang diketuai Arifin Junaidi ditugaskan membantu Tim 5. Pada 22 Juni 1998, Tim 5 dan Tim Asistensi melakukan rapat untuk mengelaborasikan tugas-tugas mereka. Kemudian antara tanggal 26 sampai 28 Juni 1998, kedua tim kembali melakukan rapat untuk menyusun rancangan awal pembentukan partai politik. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU. Karena terkesan mengaitkan agama dan politik partai, oleh karena itu Gus Dur bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
keinginan Gus Dur mau diperkuat dengan deklarator lainnya, yakni Kiai Haji Munasir Ali, Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, Kiai Haji Mustafa Bisri, dan Kiai Haji Muhjid Muzadi. Usai pembentukan partai dan pemilihan nama, maka pada tanggal 23 Juli 1998, Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dilaksanakan di Jakarta. Banyak berpengaruh kalau kita tidak mampu mengkomunikasikannya. Banyak keberhasilan yang dilakukan oleh PKB. PKB ini paling luar biasa membantu pondok-pondok pesantren. Tapi komunikasi publiknya kadang-kadang kurang. Banyak yang nggak tahu bahkan pesantren-pesantren itu. Maka seluruh kinerja yang dilakukan oleh PKB ke depan harus juga strategi komunikasi publiknya diketahui oleh semua orang. Istilah baiknya, kebaikan sekecil apapun yang dilakukan oleh kader-kader PKB, seluruh dunia harus tahu. Kita ini terlalu ikhlas, saking ikhlasnya nggak pernah ngasih tahu kebaikan. Padahal kebaikan itulah yang akan dilihat oleh generasi ke depan. Dan terakhir, NU dan PKB adalah satu kesatuan. Saya berharap ke depan ini menjadi kesatuan yang terus dijaga dan tidak bisa dipisahkan. Namun demikian, saya berharap PKB sebagai representasi dari kaum Nahdiyin yang lahir dari rahim NU memiliki tugas dan agenda yang jelas. Apa agendanya? Agendanya bagaimana memfasilitasi kader-kader santri, kader-kader NU agar bisa merespon polemik perang persaudaraan PBNU versus PKB tersebut. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan, apakah konflik antara PBNU dan PKB ini didasari oleh perang kepentingan personal? Karena dilihat dari histori Gus Ipul yang merupakan seorang politisi, atau apakah setoran-setoran PKB ke PBNU kurang? Atau bahkan cawe-cawe Caimin ke PBNU yang sudah dianggap keterlaluan? Simak video selengkapnya berikut ini. Tapi kalau kita lihat dari segi masalah struktural, ya memang NU menginginkan ada partai politik kok pada waktu itu kan. Masalahnya adalah NU tidak bisa menginginkan PKB, atau PKB terlalu banyak memanfaatkan nama NU untuk kepentingan pribadi-pribadi. Jadi ini bukan soal apa istilahnya, karena kalah di Pilpres. Jadi kalau menang di Pilpres nggak diambil alih kan, itu soalnya begitu kan. Jadi argumennya apa itu kalau PKB mau dirampas oleh NU itu? Kita cuma mau lihat itu sebagai PKB adalah lembaga politik, dia udah jadi milik publik, bahwa asal usulnya adalah NU, ya iya itu namanya begitu. Di Jerman juga begitu, banyak yayasan-yayasan demokrat yang agak partai-partai tengah itu yang dibuat oleh yayasan lalu jadi partai politik dan menjadi partai Kristen Demokrat misalnya, atau Sosial Demokrat. Itu kan dulu juga yayasan-yayasan tuh yang dimiliki oleh ormas di Jerman, tapi tumbuh sebagai partai politik. Sama juga PKB, akhirnya dia udah memasuki yang disebut dunia ketiga tuh, kalau istilah filosofinya tuh. Jadi dunia yang udah dia sendiri yang bisa atur itu. Dan itu tinggal pertanggungjawaban berapa setoran politik ke NU misalnya, atau berapa setoran finansial ke NU. Kan itu masalahnya ada di situ tuh. Jadi kita mau lihat dulu sebetulnya ini inti dari persaingan itu apa di antara PKB dan NU. Tentu kita juga tahu bahwa ya Caimin memang cawe-cawenya kebanyakan atau keterlaluan misalnya. Tapi itu kan watak dari seorang pemimpin yang memang dipilih juga di dalam kongres. Masih ada problem politik Caimin dengan keluarga Gus Dur misalnya. Okay, itu soal lain lagi tuh. Tetapi yang mesti kita dengar, mungkin ada poin yang belum diucapkan oleh Gus Ipul, atau bahkan yang harusnya diucapkan oleh Ketua PBNU, Pak Yahya. Mari kita lihat lebih dalam lagi apa sebenarnya motif PBNU yang hendak mengkudeta PKB. Apa PBNU hanya sekedar mengklaim bahwa PKB merupakan buah pikir dari PBNU sendiri, atau ada motif lainnya? PKB sendiri tumbuh dan besar sebagai partai politik di Republik ini tidak bisa diklaim hanya milik golongan tertentu saja. Memang secara legitimasi historis, PKB lahir sebagai partai politik dari rahim NU. Tetapi perlu kita pahami bersama, sebuah partai politik yang tumbuh besar, kepemilikannya bukan lagi dimiliki ormas tertentu, melainkan dimiliki oleh legitimasi publik. Saya itu kan dipecat oleh Gus Dur ya. Dipecat oleh Gus Dur, kemudian diminta membuat surat pengunduran diri. Saya pikir, bahkan Gus Dur ikut mengkonsep.
Begitu saya tanda tangani, saya serahkan, depan banyak saksi. Apa yang terjadi? Gus Dur bilang, surat pengunduran diri ini sudah saya terima dan selanjutnya kamu simpan. Setelah kamu simpan, nanti kalau saya butuh, baru saya minta lagi. Saya simpan sampai sekarang. Nah, sampai dinamika keras segala macam, nggak diminta oleh Gus Dur. Tapi apa jangan-jangan di part itu diuji ya? Ya, orang bilang, kiai-kiai bilang itu Gus Dur lagi menguji kamu, ternyata kamu lulus. Saya lebih baik nggak berpolitik daripada tabrakan sama Gus Dur. Saya gitu. Kali. Karena Cak Imin kan mau kan waktu? Mau banget, dua kali saya. Di rapat diputuskan, saya terima. Kaget Gus Dur, pagi-pagi saya dipanggil. Kamu nggak apa-apa diberhentikan? Nggak apa-apa, saya nggak penting. Saya konsentrasi wakil ketua DPR cukup Gus. Perintahnya apa? Saya jalankan. Loh, katanya kamu ngelawan gitu. Nah, saya sudah mulai sistem sudah bagus. Tidak ada lagi ketergantungan pada saya. Saya tinggal pun hari ini, tidak ada masalah. Apakah bisa dikatakan nih, Cak Imin, tahun depan kan harusnya ada muktamar PKB? Harusnya tahun depan sudah regenerasi. Artinya sudah nggak berminat lepas? Saya sudah yakin betul sistem ini bagus, terbangun. Insya Allah sih sudah. Saya tidak harus jadi ketua umum lagi. Sebenarnya jika kita telisik lebih mendalam lagi, percikan api yang muncul pada polemik PBNU dan PKB ini didasari oleh kepentingan personal. Dalam artian ini, Gus Ipul dan Cak Imin. Mengapa demikian? Meminjam pemikiran seorang filsuf barat, Thomas Hobbes, kondisi asali manusia adalah membunuh manusia itu sendiri. Atau dalam bahasanya dia, manusia diidentikan menjadi serigala yang akan memangsa manusia lainnya. Kondisi inilah yang akan menjadi perang semua melawan semua. Jadi untuk PBNU, PKB itu kalimatnya yang tepat adalah memang PBNU tugasnya adalah ngurusi umat dakwah, sedangkan yang ngurusi politik adalah PKB. Saya kasih tahu politik itu berat, biar PKB aja yang nanggung. Untuk mencegah hal itu terjadi, sebaiknya PBNU dan PKB meniru Muhammadiyah dan PAN. Mereka paham dalam penempatan posisi, yakni ketika partai politik tumbuh di wilayah publik, legitimasinya bukan lagi milik ormas atau golongan tertentu. Ada etika dan moralitas yang harus disampaikan ke publik supaya